Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Hijau, Jill Stein, mendesak dilakukan penyelidikan atas kejahatan perang rezim Benjamin Netanyahu dan peran Presiden Amerika, Joe Biden. Ia mengatakan Presiden Biden dan para pemimpin bipartisan tidak hanya terlibat, namun mereka juga merupakan mitra penuh dalam kejahatan yang dilakukan Benjamin Netanyahu. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Netanyahu terhadap warga Palestina berada dalam tingkatan yang berbeda-beda dan telah mencapai proporsi genosida di mana warga Palestina tidak diberi makan, air, dan listrik. Sementara mereka terus-menerus dibom ketika mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka melarikan diri untuk menyelamatkan hidup. Stein menekankan agar kejahatan perang ini segera dihentikan. Stein yang mencalonkan diri melawan kandidat presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, dan kandidat dari Partai Republik, Donald Trump pada tahun 2016 sebagai calon dari Partai Hijau, kala itu mendapatkan 1,4 juta suara.